Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid fi Adillati Matan Ghayah wa Takrib. Bab 2, Kitabus Shalah. Kita menjelaskan tentang bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah yana pun iki kitab nerangaken urusane salat. As-shalatu adapun salat al-mafrudatu yang difardukan. Khamsun itu ada 5 macam. Seperti halnya kita ketahui, sholat yang difardukan kepada umat Islam itu ada 5 waktu sholat. Al-aslu fi masru'iyyatis sholat. Asal dari disyariatkannya sholat, ayatun minha qawluhu ta'ala inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasannya inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minin, terdapat atau disediakan untuk orang-orang yang beriman, orang mukmin, kitaban mauquta, telah ditentukan waktu-waktunya. Di sholat yang 5 waktu itu telah ditentukan waktunya, syariat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah adz-dzuhru, salat zuhur. Sebagaimana kita ketahui, awwalu waqtiha, awal waktunya salat zuhur, zawalu syamsi, sejak tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir matahari setelah titik tegak yang kita sebut dalam bahasa fisika itu disebut sebagai titik kulminasi. Titik kulminasi itu istawa. Istawa atau titik tegak, bayangan nol itu namanya kulminasi. Kalau Anda berdiri di terik matahari, kemudian matahari pas tegak, kemudian bayangan Anda adalah nol, ya, tidak condong ke depan atau tidak condong ke belakang, maka di situ di titik tegak. Zuhur adalah setelah titik tegak itu kemudian matahari sedikit condong sudah mengarah kepada arah terbenam. Maka itulah awal waktu zuhur. Wa akhiruhu, adapun akhirnya dari waktu zuhur. Idza sara, apabila terjadi ya. Dhillu kulli syai'in, bayangan segala sesuatu, mislahu, itu menyamai bendanya. Ba'da dhilli zawal, tentu yang dimaksud adalah bayangan setelah tergelincirnya matahari itu. Bayangan kita itu kalau sekarang kan sudah ada waktu ya, sudah ada ilmu falak yang sudah ada menentukan jadwal waktu sholat. Zaman dulu sebelum ada itu, untuk menandai datangnya waktu zuhur itu dengan memperhatikan orang-orang yang di bawah garis khatulistiwa itu memperhatikan kalau bayangan itu sudah melewati atau matahari sudah melewati titik tegak, itu artinya sudah masuk waktu zuhur. Kemudian kalau bayangan suatu benda itu sudah menyamai bendanya, maka itu sudah habis waktu zuhur. Artinya akan menjelang waktu asar. Nah, di dalam waktu sholat itu disediakan waktu. Waktunya adalah waktu yang renggang. Sholat itu dinamakan fardun muwassa'un. Fardu yang luas. Fardu yang luas maksudnya bagaimana? Sholat yang kita kerjakan itu katakan sholat zuhur hanya 4 rakaat. Lama-lamanya Anda mengerjakan sholat 4 rakaat itu paling-paling 10 menit. Tapi waktu yang disediakan enggak cuma 10 menit. Jauh dari 10 menit. Artinya melampaui jauh di atas 10 menit. Katakan kurang lebih kalau di sini sekarang 11.30 sudah zuhur. Habisnya adalah jam 14.30 misalnya. Berapa jam itu? 3 jaman kurang lebih. Sedangkan pelaksanaannya hanya 10 menit. Oleh karena itu disebut sebagai fardun muwassa'un. Fardu yang memiliki keluasan. Beda kalau puasa. Kalau puasa itu fardun mudayyikun. Fardu yang sempit. Maksudnya sempit, waktu yang disediakan mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, sepanjang itu penuh diisi dengan puasa.
Ya, artinya puasamu itu penuh sepanjang waktu yang disediakan. Kalau sholat, dari waktu yang tersedia, kita hanya mengerjakan sebagian waktu saja. Boleh di awal dan itu yang utama, boleh di tengah-tengah, atau bahkan sah seandainya orang itu sampai mengakhirkan waktu sholat karena udurnya. Maka di dalam waktunya sholat itu, ada yang pertama itu adalah waktu asar, atau waktu yang paling utama, waktu sahih. Ya. Kemudian ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang diikhtiarkan di tengah-tengah. Katakan duhur, Anda mengerjakan jam 2, setengah 2. Itu waktu ikhtiar, waktu rentan. Kemudian waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu wenang. Waktu yang seandainya orang uzur itu melakukannya, itu masih sah sholatmu. Orang ketiduran. Kemudian asar sudah tinggal 3 menit lagi. Berarti waktu-waktu akhir seperti itu. Nah, waktu jawaz ini bukan untuk dipilih, tapi untuk solusi bagi orang-orang yang uzur syar'i. Tapi tidak boleh disengaja. Nanti saya mau sholatnya di akhir-akhir saja. Pakai-pakai hemat, paket hemat. Hemat apa? Hemat wudhu, 1 kali wudhu. Duhur, salam, langsung manjing asar, langsung sholat asar. Nah, itu tidak boleh. Itu justru orang digolongkan termasuk alladzina hum an salatihim sahun. Yang terhadap sholatnya, ia tidak berhati-hati. Ia tidak berhati-hati di dalam urusan sholat, maka ia termasuk alladzina hum an salatihim sahun. Kalau masuk golongan ini, termasuk orang yang lalai di dalam sholat. Sehingga waktu yang terbaik itu adalah waktu asar. Ketika masuk waktu sholat, adzan, kita segera mengerjakan sholat. Akan tetapi pun demikian bukan berarti ketika kita kuliah gitu ya. Ketika Anda sedang melakukan pengobatan, mengobati pasien, masuk waktu zuhur, kemudian tinggal begitu saja, tidak ya tentunya. Tentu yang dimaksud waktu ikhtiar, waktu kita bermaukuta itu adalah ada waktu asar, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Nah, di sini inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, ketentuan waktu dalam kitaban mauquta ini bukan berarti zuhur langsung adzan, dah itu waktunya, bukan. Memang itu waktu yang terbaik, akan tetapi ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Inilah pentingnya kita untuk mengetahui, mengkaji bagaimana sesungguhnya memahami dari isi dari Al-Quran. Kalau orang tidak paham, tiba-tiba langsung merasa paling Islam sendiri, orang yang sholatnya sedikit terlambat, dan dirinya merasa sholat tepat waktu, dan dia sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Tentu tidak. Berbagai macam alasan yang sekiranya itu adalah merupakan ibadah-ibadah ghairu mahdhah, kadang juga lebih diutamakan dibandingkan ketika kita sedang menghadapi ghairu mahdhah yang utama dibandingkan mahdhah yang masih ada solusi. Seperti itu tadi, sedang memberikan pengobatan kepada pasien, tapi azan berkumandang, azan panggilan Allah, sedangkan pasien juga ibadah ghairu mahdhah, mana yang didahulukan? Tentu kalau memang itu sudah berjalan, maka sebaiknya ghairu mahdhah diselesaikan terlebih dahulu, selagi masih ada waktu ikhtiar. Akan tetapi pasang niat pada saat waktunya sholat datang, Anda masuk waktu sholat itu perlu pasang niat. Saya akan segera melaksanakan sholat duhur. Kalau tidak, sebelum Anda sholat, kok kemudian Allah memanggil kita, Allah kemudian memberikan kita nasib berbeda, maka kita termasuk hutang sholat. Terhutang sholat. Tarikus sholat. Tapi kalau Anda masang niat, saya akan segera melakukan sholat, sudah ada niat sholat setelah melakukan pekerjaan ini misalnya. Setelah melakukan menghadapi pasien yang satu ini, kok tiba-tiba kita anfal di situ, maka kita tidak termasuk orang yang lalai dalam sholat. Baik. Yang kedua, wal asru, adapun waktu asar. Yang kedua adalah sholat asar.
wa awal waktiha, awal waktunya salat asar, ziyadatu ala dhilli mithli, adanya lebih dari bayangan sesuatu dari bendanya. Kalau Anda berdiri, kalau tinggi badan Anda adalah 100, katakan 160 cm, kemudian Anda berdiri, bayanganmu sudah di belakangmu ke arah terbitnya matahari. Tentu kan kalau asar itu bayangan kita menuju arah terbit. Sedangkan kalau pagi, bayangan kita itu berada di arah terbenamnya matahari. Bayangannya kalau kita pagi, bayangan kita akan ke barat. Kemudian kalau sore, bayangan kita ke timur. Nah, kok bayanganmu itu, tinggi badanmu 160, bayanganmu sudah 165, itu sudah menunjukkan waktu zuhur benar-benar habis dan sudah benar-benar masuk waktu asar. Kalau masih sama, itu artinya waktu zuhur habis. Wa akhiruhu, adapun waktu akhirnya salat zuhur, fil ikhtiyari, dalam ikhtiarnya, ila dhilli mithlain, ketika bayangan itu sudah dua kali bendanya. Ketika sudah dua kali benda, kalau tinggi badanmu 160, kemudian bayanganmu sudah 3 meter 60, berarti ini sudah waktu asar sudah habis ini. Akan tetapi belum benar-benar habis. Seandainya ada orang tertidur dan baru terbangun di situ, selama belum benar-benar terbenam namanya matahari, itu masih bisa. Namanya waktu jawaz. Wafil jawazi, waktu jawaznya adalah ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Wal maghribu, adapun yang ketiga adalah waktu maghrib. Wa waktuha, adapun waktunya maghrib, wahidatun, satu kali saja. Waktu yang paling pendek itu adalah waktu maghrib. Waktu yang paling pendek itu waktu maghrib. Walaupun dibandingkan subuh, maghrib itu paling pendek. Kalau maghrib jangan ditunda-tunda, segera lakukan. Wa huwa, yaitu ghurubu syamsi. Ghurubu syamsi, sejak terbenamnya matahari, bukan proses terbenam, tapi sudah benar-benar terbenam. Wa bimiqdari ma yu'addinu wa yatawadda'u, sekiranya setelah terbenam itu ada orang kira-kira adzan, wudu, wa yusturul aurah, dan menutup aurat, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yusalli khamsa raka'atin, dan sekiranya ada ditambah 5 rakaat, habis sudah waktunya. Coba kita asumsikan, miqdari ma yu'addinu, orang adzan kira-kira lama-lamanya 10 menit. Wis enak iku adzane. Adzannya sudah bagus ini. Adzan 10 menit. Kemudian wudu 5 menit. Nutup aurat, ya artinya pakai sarung, membenarkan secara baik. Kemudian itu kira-kira 10 menit lah, sudah berapa jumlahnya ini tadi? 10 5 sama 10 25 menit. Wa yuqimus shalah. Salatnya itu kira-kira 10 menitan. Berarti 35 menit. Wa yusalli khamsatan, khamsa raka'atin, tambah salat sunnah 5 rakaat kira-kira 10 menit. Kurang lebih 55 menit atau 1 jam maksimal. 1 jam maksimal. Ini pelaksanaan salat maghrib. Nah, ini waktunya. Sehingga di waktu salat maghrib ini tidak disebutkan waktu asahnya, waktu ikhtiarnya, waktu jawaznya. Sehingga ketika masuk maghrib dianjurkan untuk segera. Nah, inilah waktunya sholat maghrib. Sekiranya Anda orang adzan, wudhu, nutup aurat, dirikan sholat, dan kira-kira ada sholat 5 kali rokaat, 5 rokaat berikutnya. Nah, kira-kira itu sudah. Kurang lebih 50 menitan. Hampir 1 jam. Ya, asumsinya kalau sekarang maghrib itu jam 5.27 atau 5.30. Gitu. Maka sekarang 6.30 itu sudah isya. Kurang lebih 50 sampai 60 sampai 70 menitan maksimal. Itu waktunya sholat maghrib. Baru kemudian wal isya, waktu salat isya. Ini waktu yang paling panjang. Awal waktiha, awal waktunya salat maghrib, idza ghaba, ketika berubah apa safkul ahmari, ya. Mega mega merah, ya. Ahmar. Mega merah, senja merah, ya.
Kalau kalau sore-sore ini kan ada senja. Kalau pagi kan ada fajar. Senja itu ya. Ketika senja yang agak kemerah-merahan itu udah habis, wabah artinya hilang, maka artinya isya sudah habis. Tandanya mega mega atau senja itu ditandai dengan terbenamnya matahari, efek sisa-sisa terbenamnya matahari itu kemudian menjadi senja ini. Ketika senja yang kemerah-merahan itu sudah habis, maka itu artinya sudah masuk waktu isya. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu isya, fil ikhtiyari, dalam menunggu ikhtiar, fi tsulutsil lail, hingga sampai sepertiga malam. Waktu ikhtiarnya ini masih sampai sepertiga malam. Anda mau sholat jam isya jam 2, jam 3 pun itu juga masih sah. Wa fil jawazi, dan wenangnya, kebolehannya, ila tulu'il fajri tsani, sampai benar-benar terbitnya fajar tsani. Apa? Masuk subuh. Sebelum benar-benar adzan subuh, ini masuk waktu jawaz. Sekali lagi, waktu jawaz bukan untuk dipilih, tapi adalah waktu solusi. Waktu solusi bagi orang-orang yang dalam keadaan uzur syar'i. Tidak boleh disengaja memilih waktu jawaz. Menyengaja memilih waktu jawaz itu adalah menjadi alladzina hum an salatihim sahun. Ini waktu isya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir subuh, yaitu waktu subuh. Awalu waktiha, awal waktunya salat subuh. Tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua. Namanya disebut sebagai fajar shadiq. Kita sebut sebagai fajar shadiq. Artinya fajri tsani itu ketika waktu subuh. Kalau ini kekuning-kuningan. Kalau ini kekuning-kuningan. Kira-kira kalau fajar fajar subuh itu ya. Untuk senja itu warnanya, kalau Anda perhatikan di temanmu itu ada background-nya Muhammad Syafril. Itu ada warna di belakangnya ya. Itu agak kekuning-kuningan, itu kira-kira warna senja yang menandakan masih adanya waktu maghrib. Kalau itu sudah enggak ada, berarti wabah, hilang. Berarti masuk waktu isya. Sudah masuk waktu isya. Kemudian, kalaulah di waktu isya habis, maka yang muncul adalah fajar shadiq. Fajar shadiq munculnya adalah kemerah-merahan. Maaf, kekuning-kuningan. Munculnya adalah kekuning-kuningan. Kurang lebih seperti pada background-nya ini, background-nya Hajid, ya, Hajid Iqbal. Akan tetapi itu sudah terlampau. Itu artinya sudah habis waktu subuh. Karena matahari sudah terbit. Ya. Matahari sudah terbit. Sebelum itu kekuning-kuningan, ya, kekuning-kuningan itu baru masuk waktu subuh. Namanya fajar shadiq. Fajar tsani atau kita sebut sebagai fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiyari ilal isfar, sampai kekuning-kuningan. Lah kalau sudah kekuning-kuningan seperti yang saya contohkan itu, saya contohkan di background-nya Hajid itu tadi, sudah kuning seperti itu, ya, berarti sudah habis waktu subuh. Apalagi mataharinya sudah tampak. Wa fil jawazi, waktu jawaznya ila tulu isyamsi, sampai tampaknya matahari. Faslun. Wa syara'itu wujubi sholati, adapun syarat wajibnya sholat. Dalam sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib yaitu syarat atau ketentuan di mana apabila sudah terpenuhi, seseorang harus atau memiliki kewajiban melaksanakan sholat. Itu namanya syarat wajib. Di mana orang-orang itu sudah diwajibkan mengerjakan sholat, itu namanya syarat wajib. Kalau syarat sah, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk membuat sholatnya seseorang menjadi sah. Jadi ada dalam sholat itu ada syarat wajib, ada syarat
sah. Kalau syarat sah membuat sahnya sholat, kalau syarat wajib membuat orang itu wajib mengerjakan sholat. Salah satu asya'a, ada tiga macam perkara. Yang pertama, al-islamu islam wal bulu dan balik wal aklu, dan berakal. Islam, balik, berakal. Ada tiga ini. Islam, tapi belum balik, dia belum wajib sholat. Islam, balik, tapi gendeng. Islam, balik, tapi gila. Dia nggak wajib sholat. Balik, akalnya sehat, tapi dia nggak Islam, juga tidak wajib sholat. Kenapa Islam ini menjadi gerbang utama nanti untuk dihisab oleh Allah? Kalau orang nggak Islam, ngapain ditimbang? Nggak akan dimizan nanti. Timbangan amal baik dan amal buruk itu kalau nggak Islam nggak akan ditimbang nanti. Sudah langsung masuk neraka. Kenapa? Karena pintunya adalah Islam dulu. Kalau kalau mereka sudah bertauhid, berislam, maka amal baik dan buruk dikomparasi, dibandingkan. Nah, tapi kalau sudah nggak Islam, lalu nggak ada amal baik. Orang yang nggak Islam, semua amal baiknya, dia mau nyumbang jalan, dia mau nyumbang bangunan, mau nyumbang orang miskin, kalau dia nggak Islam, nol, ya, zero pahala, ya, zero pahala. Ya makanya kalau kita menjumpai ada orang kok loman, ya, loman itu kalau loman Jawa ya, loman Jawa Timur, ya, loman itu gampang memberi, mudah memberi, gampang memberi, karena ada kebalikannya eman. Kebalikannya eman. Eman itu medit. Tapi beda kalau bahasa Brebes. Kalau kalau kalian ada yang dari Brebes, eman itu ternyata loman itu, ya. Mudah memberi itu emanan. Ini makanya perlu saya jelaskan dulu. Kok misalnya kita menjumpai orang yang dermawan kayak gitu, ya. Dermawan, paham gitu. Dermawan, kok ternyata dia bukan Islam, maka kita doakan mudah-mudahan orang itu dapat hidayah, begitu. Kasihan yang sudah punya nilai-nilai kebaikan, ya, kemudian kok ternyata non-muslim, nah itu zero pahala, zero pahala. Islam. Yang kedua, baligh. Apa itu baligh? Jadi orang baligh itu kalau laki-laki ditandai dengan inzalul mani, keluarnya mani. Tentunya Allah memberikan fasilitas para laki-laki itu diberi kepastian untuk mimpi, mimpi yang sampai inzalul mani. Tapi kalaulah tidak mimpi, sampai umur 15 tahun belum mimpi-mimpi, otomatis baligh. Untuk otomatis baligh. Ada yang 13 tahun sudah mimpi kayak gitu, ya baligh berarti dia. Sama dengan halnya menstruasi. Wanita mengalami menstruasi minimal umur 9 tahun. Nah, umur 9 tahun minimal bisa menstruasi. Sebagian besar mengalami menstruasi pada usia-usia 13 tahun. 12 atau 13 tahun. Rata-rata 12-13 itu SMP, ya, SMP kelas 1, kelas 2. Saya kira. Kurang lebih itu. Nah, ada yang 14-15, ada rata-rata begitu, ya. Dan kalaulah sampai umur umur 15 tahun nggak head head juga, ya nggak head head juga, ya otomatis dia sudah baligh, ya. Otomatis dia sudah wajib sholat. Nah, kalau wanita ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan inzalul mani, keluarnya mani. Kemudian wal aklu, dan berakal, artinya orang yang gila dia terbebas dari syariat. Kalau dia Islam baligh, tapi kok nggak mau sholat, mau sholat, mau poso, ya. Syarat yang ketiga ini perlu digagalkan, perlu diambil, yaitu silakan gendeng dulu. Artinya kalau ada orang Islam balik di bulan Ramadan, kok nggak puasa, laki-laki loh, ya, laki-laki. Kalau perempuan kita boleh berhusnudzon dengan oh barangkali haid, perempuan. Kalau laki-laki kan nggak mungkin, oh barangkali haid, kan dia laki-laki nggak mungkin haid. Ya kita berhusnudzon yang lain. Oh barangkali dia gila. Wa huwa haddut taklif. Dan tiga-tiganya ini disebut sebagai haddut taklif, batasan orang mukallaf.
Orang dikatakan mukallaf itu kalau dia Islam, baligh dan berakal. Nah, orang mukallaf itu sudah memiliki kewajiban-kewajiban di mana manusia yang Islam sudah menanggung syariatnya. Kalau berbuat dosa, ya diambil sendiri dosanya. Kalau berbuat pahala, diambil sendiri pahalanya. Kok ada anak kecil belum baligh, sudah rajin puasa, rajin sholat. Apakah dapat pahala? Tidak. Tidak. Tapi pahalanya untuk siapa? Untuk yang mengajarkannya. Untuk orang tuanya. Karena anak yang belum baligh itu, anak belum baligh itu belum punya dosa, belum punya pahala. Jadi seimbang. Dia tidak punya dosa, tidak punya pahala. Seandainya ada anak meninggal di sebelum batas baligh-nya, surga jaminannya. Surga jaminannya. Ada anak meninggal di usia 6 tahun kayak gitu. Udah pasti surga itu sudah. Pasti surga. Karena belum baligh, dia tidak punya dosa, tidak punya pahala juga, tidak punya dosa. Nah, anak siapapun, enggak peduli itu anaknya orang Islam, enggak peduli anaknya orang Nasrani. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua di antara kita itu umat manusia ini selama di dalam kandungan, selama di dalam rahim, yas'alunaka 'anil ruh itu, nah, ketika ditanya tentang ruh, siapa ruh itu ketika ditanya tentang Tuhannya, maka ruh itu juga mengikrarkan sudah berjanji kepada Allah bahwasannya iya, bahwasannya Allah lah Al-Khaliq dan kemudian punya kekasih yang namanya Nabi Muhammad. Nah, itu semua ruh sehingga Kanjeng Nabi Muhammad bersabda kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam suci, dalam Islam. Maka anak yang meninggal sebelum baliknya itu tetap dalam keadaan Islam, tetap dalam keadaan Islam. Ini pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau anak kecil sudah rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, nah itu pahalanya untuk yang mengajarkannya. Jariyah bagi orang tuanya, jariyah bagi gurunya. Nah, di situ keistimewaan. Baik, dalam hal ini, haddu taklif, saya perlu menerangkan catatan kaki yang ini. Wadalla ala istaratal aqlu wal bulu, ya, tentang di syariatnya persyarat disyaratkannya akal, berakal dan baligh, ma rawahu Abu Dawud sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis 4403 wa ghairi dan lain-lainnya an Ali radhiyallahu an dari sahabat Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol rufi'al qalam. Nah, ini sering saya tanya ini kalau kalian nguji ya. Rufi'al qalam, diangkatlah pena an salasatin, dari tiga hal. Maksudnya penanya siapa? Penanya malaikat. Penanya malaikat ketika menulis tentang amal. Menulis tentang amal, artinya diangkat itu enggak ditancapkan pada tulisan. Artinya enggak nulis gitu. Kalau kalian nulis berarti penanya kan ditempelkan pada bahan tulisnya. Tapi di sini diangkat berarti enggak nulis apa-apa. Rufi al-qalam, diangkatlah pena oleh malaikat an salasatin, dari tiga hal. Yang pertama, an-na'imi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang tidur kamu mau mesuh-mesuh pun gitu ya. Nyelidur ya. Orang tidur kamu masuk misalnya di pondok ya, orang di pondok salah itu pernah kejadian ya. Tertidur di saat pengajian. Tertidur di saat pengajian. Nah, lindur ya. Digoda sama temennya. Digoda. Masih dalam keadaan ada kan orang yang model nyelindurnya itu nemen. Gitu. Sampai dituntun kadang dia belum sadar. Gitu. Nah, dituntun sampai turun ya. Sampai turun. Kemudian dituntun sama temennya ditaruh di pintunya banat. Ngerti banat. Banat itu kalau di pondok itu anu. Area putri ya, di area putri, di gerbang area putri. Sama teman-teman taruh situ tuinggal. Gitu terus jalan. Sampai diteriaki itu baru sadar, bingung dia. Nah. Jadi seandainya ada orang nyelindur kayak gitu ya.
Anda ada orang nyelindur kayak gitu, kok dia berbuat sesuatu, maka dia tidak masuk dalam kategori dosa ataupun pahala. Membantu orang nggak dapat pahala, mencelakakan orang juga nggak dosa. Ini. Jadi seandainya dalam keadaan tidur kok mesuh-mesuh gitu. Gurunya dipisui. Tapi tidur tidur sampai mesuh-mesuh berarti isi hatinya itu berarti lagi kotor gitu. Jadi di situ kalau ada orang tidur berbuat sesuatu, ini diangkatlah pena. Yang kedua, wa anis sofi hatta yahtalim. Sofi itu bayi. Hatta yahtalim sampai dia balik. Kok ada anak umur 4 tahun pegang pistol diarahkan kepada seseorang ditembakkan mati. Nah, ini tidak dihukum sebagai al-qatil, tidak dihukum sebagai pembunuh. Tapi seandainya itu diajari oleh seseorang, lele, do, ya. Misalnya mas umur 4 tahun itu kan bisa diajari sesuatu. Ini mainan le. Nanti kalau ibumu datang ini pencet le, misalnya kayak gitu. Nah, tertembak lah. Nah kayak gitu, maka yang dihukum sebagai al-qatil, sebagai pembunuh, adalah yang mengajari itu. Yang mengajari itu. Karena anak umur 4 tahun, 5 tahun belum tahu apa-apa. Belum balik, tidak bisa ngerti apa-apa. Dan dia tidak mengalami dosa. Wa anil majnuni hatta yaqil. Terlebih yang ini, orang gila hatta yaqil sampai dia sembuh, sampai dia berakal. Orang gila kalau dia melakukan sesuatu ya, tidak bisa, tidak apa-apa. Orang gila telanjang di pinggir jalan, ya enggak dosa. Yang dosa yang lihat, ya malah. Yang dosa yang lihat, sudah tahu dia gila telanjang malah kamu pendelengi. Nah, yang dosa yang lihat. Bagi yang melihat justru punya kewajiban bagaimana bisa sebisa mungkin untuk bisa memberikan menutup sitrul aurah, menutup aurat terhadap orang gila tadi. Kalau kalian jumpa orang gila kok telanjang, ya sebisa mungkin kita bisa membantunya untuk nutupin. Untuk bisa nutupi. Nah, ini jadi tiga hal, tiga keadaan yang membuat malaikat itu tidak menuliskan amal. Di antaranya adalah orang tidur sampai dia terbangun, kemudian bayi yang sampai dia balik, kemudian orang gila sampai dia berakal. Akan tetapi ada keterangan foto idul akmal tentang orang tidur. Selama dia mau tidurnya itu, ketika dia mau tidur itu adalah dia bertasbih, dia berzikir sampai tertidur dalam zikirnya, maka sepanjang tidur ia diberi pahala zikir. Ketika dia mau tidur, dia bermaksiat, maka sepanjang tidurnya dia dihitung sebagai maksiat. Nah, ini keterangan yang lain. Tapi perkara tentang perbuatan di dalam tidur, ya, perbuatan di dalam tidur ini yang tidak dihitung. Artinya di dalam tidur kok dia berbuat sesuatu. Di dalam tidurnya dia ngaji. Misalnya dia tidak terpahala. Tapi kalau pahala dari dibangun sebelum tidur, kemudian sampai terbangunnya itu ada. Ini bedanya. Makanya kita kalau tidur itu dianjurkan ya wiritan, zikir, baca sholawat. Lah, sudah ngantuk nemen itu. Terus ngantuk nemen sebisa mungkin seandainya bisa bersolawat, bersolawatlah. Bersolawatlah. Sehingga sampai benar-benar tertidur. Kenapa? Sepanjang malammu akan dihitung solawat. Gitu. Kalau mau solawat bertahlil, sepanjang tidurmu akan dihitung sebagai tahlil. Inilah keutamanya orang berilmu. Wassalatul masnunat. Adapun sholat-sholat yang disunnahkan. Ini sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah tadi. Nanti ada yang sendiri-sendiri. Khamsun ada 5 macam. Idani 2 hari raya. 2 hari raya berarti sudah 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani dan 2 sholat gerhana. 2 gerhana berarti gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari itu disebut sebagai kusuf. Gerhana bulan disebut khusuf pakai kha. Wal istisqa'u dan sholat istisqa'. Semua sholat ini, sholat hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa, semuanya adalah sholat sunnah yang harus dilakukan secara berjamaah. Tidak bisa sholat hari raya, sholat sendirian, sholat gerhana sendirian, sholat istisqa sendirian. Ini mesti harus berjamaah.
wasunanu. Adapun salat-salat sunnah at-tabi'atu yang mengiringi lil faraidi terhadap salat fardu 17 rakaatan yang 17 rakaat itu. Ini disebut sebagai salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu salat-salat yang mengiringi salat fardu. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu kita sebut sebagai qobliyah dan salat ba'diyah. Kalau dilakukan sebelum salat wajib namanya qobliyah. Kalau setelah sholat wajib namanya ba'diyah. Pada intinya likulli adanain di setiap antara dua adan itu ada sholat. Tapi di situ ada yang muakkad, ada ghairu muakkad, ada yang populer, ada yang tidak populer. Nah ini di antaranya rakaat al-fajri, dua rakaat fajar. Kalau fajar artinya subuh, dua rakaat subuh itu artinya dua rakaat sebelum subuh. Karena setelah subuh itu enggak ada. Anda tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Oh, saking rajini. Ada calon mertua. Ada calon mertua jamaah bareng satu masjid. Setelah sholat subuh, so'alim. Sholli sunnatan. Bok di atas subhi. Ketolek bodoh. Kelihatan kalau bodoh. Karena setelah subuh itu enggak ada sholat ba'diyah. Ya. Enggak ada sholat ba'diyah subuh. Kok setelah subuh ada sholat ba'diyah? Wah, ini kemalim wong ini. So'alim. Jadi kemudian yang kedua, wa arba'un qabla dzuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'dahu dan 2 rakaat setelah zuhur. Dalam salat zuhur itu ada qabliyah, ada ba'diyah. 4 rakaat sebelumnya, yang 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Wa rakaatani ba'dahu dan 2 rakaat setelah zuhur. Salat zuhur juga ada. Ini muakkad. Yang jelas muakkad atau ghairu muakkad selama kita masih memiliki kesempatan lakukan. Yang paling umum kita melakukan hanya 2-2-2 gitu aja. Wa arbaun dan 4 rakaat qabla al-ashri sebelum asar. Nah, ini sebelum asar ini ghairu muakkad. Nah, untuk ba'da asar enggak ada. Jadi ada 2 salat yang ada enggak ada ba'diyahnya. Asar itu enggak ada ba'diyah, hanya ada qobliyah saja. Gak ada setelah asar, sholat asar, kemudian ada sholli sunnatal ba'diyatal asri rokata ini. Gak ada. Warokatani ba'dal maghribi. 2 rokaat setelah maghrib. 2 rokaat setelah maghrib. Sebelum maghrib bagaimana? Qobliyah maghrib. Sebenarnya ada hadis yang menunjukkan likulli adanain. Setiap 2 adzan, maksudnya 2 adzan itu antara adzan dan iqamat, sholatun, ada sholat yang dibolehkan. Nah, kalau kamu mau sholat qobliyah maghrib ada, tapi enggak umum. Enggak populer. Enggak ada yang melarang, tapi enggak populer. Nah, ini. Kemudian, tapi kalau Anda ke masjid, tentu yang paling utama adalah sholat tahiyatal masjid. Sholat tahiyatal masjid. Wa thalathun ba'dal isai, ya. Dan 3 rakaat setelah isya. Ini yang utama. Tiga, yang 2 adalah ba'diyah, yang 1 wa yutiru bi wahidatin min kunna, dan salat witir 1 di antara yang 3 tadi. Jadi witir itu minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Anda mau melakukan 3 boleh. Seandainya 2 ba'diyah kemudian ditambah dengan witir 3 menjadi 5 itu juga afdal. Wa salatsun dan 3 salat nawafil sunnah. Jadi bahasa sunnah, kata-kata sunnah. Sunnah yang dalam hukum itu ada nawafil, ada mandub, ya, ada mandub, kemudian ada mustahab, ya. Ada sunnah, itu adalah bahasa satu maknanya, artinya sunnah. Wa thalathun nawafil, salat sunnah nawafil. Muakkadatun yang sangat dianjurkan.
Salatul lail, salat malam atau tahajud, wa salatul duha dan salat duha, wa salatul tarawih dan juga salat tarawih. Salat tarawih ini hanya terdapat pada bulan Ramadan. Demikian untuk selanjutnya syarat pelaksanaan salat dan ketentuan-ketentuan tata cara salat nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رفعا لنا التي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا زيدنا علما نافعا وارزق لنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوح الحكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع خطايا وارض عنا كل أهوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.